Kita beralih ke Balikpapan, diduga hendak mencuri burung dan sepeda motor milik warga di Perumahan Ramayana, kilometer 3,5 Balikpapan Utara, membuat remaja 18 tahun babak belur lantaran dihakimi warga. Polisi yang tiba di TKP langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Balikpapan Utara. Seorang remaja warga Somber Balikpapan Utara babak belur setelah dihakimi warga. Remaja 18 tahun ini berhasil diselamatkan setelah polisi langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku yang kemudian digiring ke Polsek Balikpapan Utara. Arif dihakimi warga lantaran sebelumnya kepergok hendak mencuri burung dan sepeda motor milik salah satu warga yang juga merupakan rekan pelaku. Namun saat diinterogasi polisi, pelaku yang tercium bau alkohol ini menepis jika berniat untuk mencuri, melainkan hanya untuk jalan-jalan mencari rekannya di kawasan tersebut. Pernyataan pelaku ini pun langsung dibantah oleh Rostina yang merupakan korban sekaligus pelapor. Di hadapan petugas, Rostina mengaku sempat melihat pelaku mondar-mandir di belakang rumahnya serta berupaya mencongkel jok sepeda motor miliknya. Tak hanya itu, Rostina juga mengaku telah kehilangan belasan gram perhiasan emas yang disimpan di lemari pakaiannya. Besoknya pagi-pagi datang si hasilku ini dari bawah, di mana rumahnya Arif itu, lo kenapa lagi, inilah ada kasusnya, buruknya orang hilang, anak itu, apa? Berapa kali dilihat bolak-balik, turun ke bawah. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, lantaran sebelumnya polisi banyak menerima laporan kasus pencurian di kawasan setempat. Dari Balikpapan, Mukmin Anjis memberitakan.